الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وأنوال وأنوال مسلمين المسلمات يا mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. InsyaAllah pada petang ni kita lihat, kita baca ayat firman Allah yang termaktub dalam surah Nuh. Surah Nuh ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Baik, yang bermaksud sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya adalah ia maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Surah Nuh ayat 10 hinggalah ayat yang ke-12. Baik, ayat ni ada satu kisah yang terkenal. Kisah yang terkenal ni tak silaplah dicatat dalam tafsir At-Tabari, menjelaskan bagaimana satu hari ada 4 orang lelaki telah bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi Imam Hasan Al-Basri ni antara ulama besar yang merupakan atba' at-ta'ibin, at-tabi'in, tabi' tabi'in. Ulama besar yang pakar hadis, pakar fiqh dan sebagainya. Juga dikenali sebagai seorang wali Allah yang terkenal.
Jadi suatu hari ada empat orang laki-laki telah datang bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Jadi keempat-empat laki-laki ini mengadu dan mengeluh dengan masalah yang telah menimpa mereka. Laki-laki yang pertama dia mengadu, dia kata dia kebuluran, tak ada makanan, susah nak makan, cari payah nak jumpa makanan. Dia mengeluh dan mengadu hal ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kata, beristighfarlah pada Allah. Sekali itu jawapan dia, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian laki-laki yang kedua mengadu pula, dia kata dia terlalu miskin, tidak ada harta, miskin, fakir, hidup susah, mengeluh. Jadi Imam Hasan Al-Basri beri nasihat, beristighfarlah pada Allah. Setakat itu. Kemudian laki-laki yang ketiga mengadu pula. Dia mengadu, dia mengeluh, dia kata cuaca panas, kemarau. Disebabkan cuaca yang panas, kemarau ini menyebabkan apa, kebun dia habis, mati, kering, habis, rosak, pasal tak ada air, kemarau panas. Maka dia mengeluh. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, diberi nasihat, beristighfarlah pada Allah. Nasihat yang sama. Kemudian laki-laki yang keempat, dia kata, dia mengadu, dia kata sudah lama berkahwin tapi tak dapat anak, mengeluh. Jadi Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat yang sama, beristighfarlah pada Allah. Itu selepas diberitahu nasihat beristighfarlah pada Allah pada keempat-empat masalah tadi, maka terus Imam Hasan Al-Basri membaca firman Allah yang kita baca ni, surah Nuh ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Baik, Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah ia maha pengampun. Minta ampun, istighfar ni maksudnya minta ampun pada Allah. Bila kita sebut astaghfirullahalazim, maknanya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Itu maksud. Jadi bila kata beristighfar pada Allah, maknanya kita bermohon ampun kepada Allah. Jadi disuruh kita mohon ampun pada Allah, sesungguhnya Allah adalah yang maha pengampun. Jadi Allah beri jaminan, bila saja kita beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Sekiranya kamu beristighfar, Allah akan menghantar hujan yang lebat, mencurah-curah kepada kamu. Tu. Bila kita mohon ampun pada Allah, kita mohon ampun pada Allah, kita beristighfar pada Allah, kita kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kita. Sekarang ni kan panas, kadang-kadang hujan, tapi panas juga, tapi panas lagi banyak lah, kepanasan. Jadi Allah kata nak turun hujan berterusan, nak hilangkan kepanasan itu, maka mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang panas yang kita hadapi hari ini adalah salah satu bentuk bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk bala Allah seperti yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Nabi jelaskan, falyartaqibu inda dhalik rihan hamra, kata Nabi.
Di antara bentuk balik Allah, kata Nabi, iaitulah angin merah ataupun kata ulama cuaca yang panas. Maka ini antara bentuk bala Allah. Bila kata cuaca panas ni, jadi kita nak selamat, nak keluar daripada bala Allah cuaca panas ni, maka kita beristighfarlah pada Allah, mohon ampun pada Allah. Jadi Allah janji, bila kita mohon ampun pada Allah, kita beristighfar pada Allah, maka Allah akan turunkan pada kita hujan yang lebat, yang mencurah-curah. Kemudian Allah berfirman lagi, wayumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjelaskan, dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Tu. Pasal itulah Imam Hasan Al-Basri dijawab tadi, beristighfarlah pada Allah. Sebab kata Allah, bukan hanya sekadar Allah turunkan hujan bila beristighfar pada Allah, tapi waktu yang sama Allah akan beri pada kita harta kekayaan yang banyak bila kita mohon ampun pada Allah. Pasal itulah muslimi dan muslimat, dalam usaha kita mencari rezeki, kita bekerja, kita berniaga. Jadi kita bekerja berniaga ni memanglah rezeki kerja yang halal. Kemudiannya memanglah kita bekerja mencari rezeki ni dengan sifat yang jujur. Tapi pada waktu yang sama, kita juga kena sentiasa dan memperbanyakkan istighfar kita pada Allah. Sebab kadang-kadang masa kita berniaga, kadang-kadang masa kita bekerja, adalah dosa-dosa yang kita buat yang kita tak sedar. Itu dia. Kadang-kadang adalah dosa-dosa yang kita buat yang kita tak perasan dosa tersebut. Kita tak sedar dengan dosa tersebut. Jadi pasal itu, perbanyakkan istighfar pada Allah. Perbanyakkan kita mohon ampun kepada Allah. InsyaAllah Allah beri jaminan tadi, yang mana Allah akan beri pada kita harta kekayaan dan kejayaan dalam kerja kita, kejayaan dalam perniagaan kita dan sebagainya. Dan kemudiannya Allah menyatakan diberikan pula anak. Itu dia, diberikan anak. Diberikan anak ni pelbagai cara lah. Kadang-kadang anak daripada kita sendiri, kadang-kadang kita mendapat anak dan orang bagi ke apa, contohlah. Tapi yang penting, kata Allah, kita mohon ampun pada Allah, perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya kata Allah, dengan beristighfar itu, insyaAllah Allah akan mengadakan kebun-kebun tanaman, dan mana kebun kita menjadi dengan hujan yang ada sebagainya, dan diadakan pula sungai-sungai yang mengalir. Dan bila ada kebun, ada sungai, maka sesuai benarlah untuk kita menghidupkan kebun tanaman kita. Jadi muslimi dan muslimat, syarat yang disebut tadi, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tuan-tuan muslimi dan muslimat, dan sebuah kitab, dan kitab ni dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan telah dia mengarang sebuah kitab khusus yang bertajuk At-Taubah Ilallah. At-Taubah Ilallah ni maksudnya kembali kepada Allah ataupun bertaubatlah. Dan kitab ini ada satu tajuk khusus, dia menghuraikan pada kita mengenai syarat-syarat dan adab beristighfar. Syarat dan adab beristighfar supaya istighfar kita ni sempurna, supaya istighfar kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang kita ni bila kata istighfar, dia hanya nampak astagfirullah. Jadi apakah dengan astagfirullah saja dah memadai, dah cukup? Nak dapat kelebihan banyak tadi ni, Allah janji hujan lebat, Allah janji harta yang banyak, Allah janji dengan anak nak bagi,
Allah janji dengan kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Jadi apakah sekadar dengan menyebut astagfirullah dapat semua tadi? Tu. Jadi pasal itu Al-Fardawi dia meliskan ada 8 syarat. 8 syarat untuk mendapat istighfar, adab istighfar 8 yang sempurna. Tu. Yang barulah diterima oleh Allah dan barulah diberikan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia? Yang pertama sekali, syarat dan adab yang pertama tak lain tak bukanlah mestilah dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kok mana sekalipun apa saja mestilah dengan niat kerana Allah. Tak adalah, tak ada lainlah, mesti kerana Allah. Kita sembahyang pun kerana Allah. Kita beramal pun mestilah niat kerana Allah. Apa saja ibadat mestilah kerana Allah. Bekerja cari rezeki pun mesti kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Jadi begitulah syarat yang pertama sekali nak sempurna istighfar kita ni, adab yang paling utama mestilah niat kita kerana Allah Ta'ala semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Qardawi, syarat yang kedua, adab yang kedua, iaitulah mesti ada persamaan antara hati dengan lidah kita. Mesti sama. Bila lidah kata, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, maka hati membenarkan. Hati selari dengan lidah kita. Sebab ada orang di lidah menyatakan astagfirullah tapi hati masih merancang nak melakukan dosa. Itu dia. Itu tak jadi. Dia kata astagfirullah tapi hati besok aku buat lagi laku. Lepas tu istighfar balik. Dia kata begitu. Jadi itu tak jadi. Tak sah, tak sempurna istighfar dia. Jadi syarat yang kedua kata Al-Qardawi, mesti lidah dan hati sama. Bila lidah kata mohon ampun pada Allah, nak taubat pada Allah, maka hati kata ya sungguh. Kan, benar-benar mohon ampun, benar-benar kembali kepada Allah. Baru betul. Baru sempurna dan beradab kita dengan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muslimin dan muslimat, iaitulah adab yang ketiga, mestilah dalam keadaan suci zahir dan batin kita. Suci, bersih kita, keadaan kita zahir bersih, kita mohon ampun pada Allah, bahkan batin kita bersih, maknanya tidak ada niat yang buruk-buruk, tidak ada ria, tidak ada ujur, tidak ada sum'ah sebagainya, tidak ada. Macam disebut di awal tadi, mestilah benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kita beristighfar ni nak nunjuk-nunjuk pada orang lah. Tidak. Tapi benar-benarlah niat kita sungguh kerana Allah. Tak ada riak, tak ada yang sifat buruk, mazmumah ni tak ada di hati kita. Bersih. Ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, mestilah kita ni ada rasa takut dan haram. Ini perasaan orang beriman. Mesti ada rasa takut dan harap. Bila kita beristighfar pada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita dengan rasa takut dan harap kepada Allah. Takutlah dengan azab Allah. Kita beristighfar ni pasal apa? Takut. Takut Allah murka pada kita dengan bala yang ada hari ni, dengan panasnya, dengan macam-macam. Kita rasa takut. Sebab kadang-kadang dengan apa yang berlaku hari ini ialah peringatan daripada Allah. Peringatan supaya manusia ini kembali segera pada Allah. Mungkin satu amaran daripada Allah beri peringatan dulu. Kalau manusia tak sedar juga, tak peringat juga, tak nak kembali juga pada Allah, maka akhirnya Allah keberi pula bala yang lain yang lagi dahsyat. Kan Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa 'alaiha alqaw fa damarnaha tadmira. Kata Allah, bila saja mereka,
bila Allah nak hancurkan sebuah negeri, sebuah tempat. Jadi diberikan peringatan, diberikan peringatan, kembalilah kepada Allah. Peringatan ni macam mana? Macam hari lah, cuaca panas, macam-macam masalah yang berlaku. Ini peringatan. Tapi kata Allah, malangnya golongan manusia yang lupa diri ni, yang dah seronok dengan hidup dunia ni, mereka tetap melupakan peringatan tersebut. Mereka tak heran. Jadi akibat daripada mereka tak heran dengan peringatan Allah, maka tiba masa kata Allah, akan datanglah azab Allah, datanglah bala Allah, yang menyebabkan Allah akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ha, tu takut. Kita rasa takut. Jadi kita beristighfar pada Allah dengan rasa takut, dan pada waktu yang sama dengan sifat harap. Kita mengharap supaya Allah terimalah apa, pengampunan kita ni, taubat kita ni. Minta Allah, kita harap Allah terimalah segala amal-amal kebaikan kita ni, segala ibadat kita, segala kebajikan kita. Allah terimalah segala kata doa-doa yang kita berdoa pada Allah ni. Itu harapan kita. Dan Allah selamatkan kita daripada murka Allah, daripada azab Allah. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi ajar doa-doa ni, kan ada doa yang Nabi ajar lah. Kita dah baca lah doa ni, peringat balik doa apa. Nabi kata kalau kita rasa susah nak tidur malam, kita rasa payah nak tidur, Nabi kata baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syar'i balihi wa min hamazati syayatin. Doa ni minta Allah lindung kita dari empat kali. Empat kali. Maksudnya kita tak boleh tidur ni kadang-kadang pasal apa? Sebab empat kali ni. Yang pertama, minta Allah lindung kita daripada murka Allah. Ghadabihi, murka Allah. Mana kadang-kadang nak tidur, tak boleh tidur tu, jadi tak tenang tu, pasal apa? Mungkin saat tu Allah sedang murka. Jadi Nabi ajar kita minta lindung, Allah lindung kita daripada murka Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iqabihi, azab siksaan Allah. Yang mata bala dah, nak tidur malam panas, nak tidur pun susah, bala dah, azab. Jadi minta lindung daripada azab tersebut. Yang ketiga, wasyari' ibadih, lindung kita daripada kejahatan hamba-hamba, kejahatan makhluk, kejahatan manusia, kejahatan makhluk lain. Allah, kita minta Allah lindung. Dan yang keempat, wa min hamazati syayatin, minta Allah lindung kita daripada godaan hasutan syaitan. Ini jadi maknanya muslimin dan muslimat, antara tadi yang kita nak sebut tadi ialah kemurkaan Allah. Jadi kita harap Allah terimalah doa kita, Allah terimalah keampunan kita sebagainya lah. Ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, Al-Qardawi kata yang terbaiknya kita mohon ampun pada Allah ni di waktu sahur. Itu yang terbaik, itu waktu yang paling afdal. Kita boleh saja bila-bila masa nak beristighfar pada Allah, boleh, tak salah. Nak mohon ampun pada Allah bila-bila masa boleh, bagus, tak ada masalah. Cuma yang afdalnya, maknanya siang-siang ni kita istighfar terus, dan tiba saat waktu sahur kita beristighfar lagi, mohon ampun lagi. Pasal itulah waktu yang paling terbaik. Dalam Al-Quran agak beberapa kali juga Allah ulang tentang mereka yang beristighfar mohon ampun pada Allah di waktu sahur. Nak menjelaskan itu satu waktu yang terbaik. Maknanya di penghujung malam. Di penghujung waktu sahur dekat subuh dah. Bukan kata pukul 3-4 pagi kena bangun, tak perlu. Kita bangun di penghujung malam dah memadai dah. Pukul 5 pagi kita terbangun beristighfar, dah cukup. Dah kita dah buat salah satu perkara yang diajar oleh Allah.
di waktu sahur, lagi beberapa minit nak masuk subuh, kita terbangun, sempat lagi beristighfar, kita istighfar lah. Itu waktu yang terbaik, dan pada saat itulah diturunkan rahmat Allah dan sebagainya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, kata Al-Qardawi, kita boleh juga mohon ampun pada Allah ketika sujud yang terakhir dalam solat, sebelum salam ataupun selepas salam. Itu dia. Memang ada hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan pada kita, pada sujud yang terakhir dan solat kita tu, pada saat itu kita dekat benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beristighfar, mohon ampun pada Allah. Tapi kena ingatlah, bila kita solat berjemaah, kita kena ikut Tok Imam. Bila Tok Imam setakat tu je lah. Jangan kita lama sangat, Imam dah bangun, Imam dah beri salam yang pertama, baru kita bangun. Itu tak beradab. Kita berjemaah ada adab, kena ikut Tok Imam. Itu kena ingat lah. Jadi kalau kita nak lama sujud ni, semayang sorang-sorang tak apa. Semayang sunat ke apa, sorang-sorang tak apa. Lama tara mana pun tak apa. Tak jadi masalah. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita mohon ampun pada Allah, adab yang ketujuh, kita berdoalah untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang beriman. Mohon ampun juga, Allah ampunkan kita dan Allah ampunkan orang-orang yang beriman, mukminin dan mukminat. Itu adab yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi memang anjurkan begitu. Bila ada sahabat Nabi doa untuk diri sendiri, Nabi tegur. Nabi kata doalah untuk orang lain juga, ramai-ramai ni orang Islam. Itulah yang terbaik. Itu yang ketujuh. Dan yang kelapan, kata Al-Qardawi, adab yang kelapan iaitu kita berdoa mohon ampun pada Allah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cara kita berdoa tu, mohon ampun pada Allah tu, dengan mengikut petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita melafazkan astaghfirullahalazim ila akhir itu, itu di antara istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebab yang terbaik, tidak ada doa yang lebih baik, tidak ada doa yang lebih berkesan melainkan doa-doa yang diturunkan oleh Allah dan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, itulah dia 8 adab syarat istighfar untuk sempurna istighfar kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat macam ni, insya-Allah kita akan mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah yang termaktub dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, iaitu yang pertama, Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kita. Yang kedua, Allah akan beri kita harta kekayaan. Yang ketiga, Allah akan kurniakan anak pada kita. Yang keempat, Allah akan beri kebun dan sungai yang mengalir kepada kita. Dan bila kita beristighfar yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, cukup sekali itu. Kita akan sambunglah kuliah kita yang seterusnya pada bulan depan, insya-Allah jika diizinkan oleh Allah.